Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis ajang kecantikan. Kasus harus ditindak tegas dan diusut tuntas. Selain meminta kasus diusut hingga tuntas, Menparekraf memastikan akan memberikan sanksi terhadap penyelenggara jika kasus dugaan pelecehan seksual terbukti benar terjadi. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat berkunjung ke Desa Wisata Alam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Sandi menyampaikan sebelumnya pihaknya sudah menerima laporan kesepakatan aturan penyelenggaraan. Namun ia menduga ada ketidaksesuaian saat penyelenggaraan. Sandi menambahkan menyelenggarakan seharusnya menjunjung budaya dan kearifan lokal Indonesia. Kita lakukan tim monet dan pastikan sekarang karena sudah masuk ranah hukum, kita akan pantau agar investigasi yang dilakukan ini membuahkan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai tercoreng karena ada kejadian yang melanggar hukum. Dan seandainya ada tindakan melanggar hukum itu harus dihukum dengan tentunya ketegasan agar ini tidak terulang kembali dan berpotensi mencoreng wajah pariwisata. Proses hukumnya pasti terbuka Pak soal itu? Harus terbuka, harus transparan, harus disampaikan kepada publik perkembangan.